Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana muhammadin wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita membaca kitab Tafsir Jalalain yang diberi penjelasan oleh Tafsir Sawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, ai Al-Qur'an. Jadi ini adalah sifat dari calon orang yang bertakwa yang keempat. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunash shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi ciri-ciri dari calon orang yang bertakwa yang keempat adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai Al-Qur'an, artinya Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu, ai At-Taurah, At-Taurati wal Injili wa ghairihima. Artinya Taurat dan Injil dan selain dan lain-lain selain dari Taurat dan Injil. Inilah ciri-ciri dari orang calon orang yang bertakwa. Mereka tidak hanya beriman dengan Al-Qur'an tapi juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini, berdasarkan hal ini, kita mengetahui bahwa dalam pandangan Islam itu apa ada yang disebut dengan konsep kesatuan risalah. Jadi walaupun orang Kristen itu mengaku agamanya berasal dari Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi mengakui agamanya berasal dari Nabi Musa alaihissalam,
kita umat Islam juga mengakui bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya adalah kalau dalam agama Yahudi sebagian dari umat Nabi Musa itu ada yang terlalu berlebihan dalam memuji nabi mereka. Ada yang terlalu meremehkan nabi mereka. Begitu juga di kalangan agama Nasrani atau Kristen. Mereka telah terjebak dalam apa yang disebut dengan ghulu. Apa itu ghulu? Terlalu berlebihan dalam memperlakukan nabi dan rasul mereka. Mereka telah mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, Tuhan Yesus. Jadi dalam pandangan Islam, seorang nabi, seorang rasul itu mesti kita muliakan, tetapi kita harus ingat kita tidak boleh berlebihan. Bagaimanapun nabi dan rasul itu adalah hamba Allah, makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu dalam pandangan Islam seluruh nabi dan rasul itu membawa risalah yang sama, yaitu tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, satu. Jadi inilah inti dari risalah kenabian semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu dalam pandangan Islam, agama para nabi dan rasul itu adalah satu, yaitu agama Islam, agama tauhid. Jadi ba'a mangko terjadi, mangko ado agamo-agamo seperti agama Kristen, agama Yahudi, dalam pandangan Islam para umat nabi tersebut telah melakukan penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan. Mereka telah melakukan apa namanya tahrif, yaitu merubah, mengubah kitab suci mereka. Jadi karena itu kini ndak ada lagi Taurat yang asli itu mungkin ndak bisa ditemukan. Injil yang asli ndak bisa ditemukan. Kalau kita baca Al-Qur'an sangat banyak kritikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani karena mereka telah mengubah kitab suci mereka. Tidak asli. Hah? Kitab kuniang. Kitab kuniang itu istilah dari kitab yang dipelajari di pesantren. Di kalau kitab itu dari zaman dulu jarang nan putih warna karatehnya. Ado nan kuniang bana ya mana kuniang. Ado yang modeiko kan putih kada ndak? Nah, jelek kada putih kada. Ado ga kuniangnya segete. Ado yang kuniang bana. Jadi kitab-kitab klasik itu rata-rata warna kertasnya kuniang. Maka disebut dengan kitab kuning. Atau juga kadang disebut dengan kitab gundul. Bahwa saya sebut gundul karena tidak memakai harkat. Tidak ada harkat. Nah, seperti itu. Kok tidak ada pakai harkat? Gundul ya. Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan. Dalam Islam, dalam pandangan Islam adanya kesatuan risalah kenabian.
Jadi karena itu tidaklah sempurna iman seorang muslim kalau dia tidak mengimani para nabi dan rasul yang diutus selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak Nabi Muhammad seorang je nye. Nah, lain tu ndak doh. Itu tidak sempurna iman kita. Apa sebab? Seluruh nabi dan rasul itu walaupun mereka tuh banyak dalam bilangan, hakikatnya mereka itu satu kesatuan. Jadi kalau kita mendustakan seorang nabi, seorang rasul, itu sama dengan mendustakan seluruh nabi dan rasul. Jadi karena itu dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dan yang datang dari Tuhannya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Di kutubi itu jamak banyak. Sama dengan rusuli, kitab-kitab rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul itu. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan loh. Apa maksud dibedakan? Yang satu diimani, yang lain didustakan. Itu dibedakan namanya. Karena mereka semua adalah Nabi Allah, Rasul Allah, mengemban risalah yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengajak manusia kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nabi yang lain itu kita cukup mengimani. Picayo dah cukup. Jadi kita picayo bahwa Allah itu tidak hanya mengutus Nabi Muhammad. Allah juga mengutus para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Untuk yang khususnya yang disebutkan namun dalam Al-Qur'an itu yang 25 namo. Yang 25 itulah yang diberitahu ke kita namo nabi dan rasul. Tapi selain dari 25 itu masih ada nabi dan rasul yang lain. Di ribuan nabi itu banyak. Di terutama yang banyak itu nabi diutus di kalangan Bani Israel. Di karena itu orang Yahudi itu sampai kini mereka ada namanya dalam agama mereka itu ada ajaran disebut dengan bangsa, konsep bangsa pilihan Tuhan. Di makanya orang Yahudi mengatakan mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Apa sebab? Dari dulu banyak nabi dan rasul itu kebanyakannya diturunkan, diutus dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Yahudi. Bapak ibu jamaah sekalian, ada pendapat yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada kaum ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwallazina yu'minu nabima unzila ilaik wa ma unzila min qablik.
Mereka beriman dengan Al-Quran, mereka juga beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maksudnya adalah ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Kristen yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelumnya beriman dengan Al-Quran, mereka itu sudah beriman dengan kitab Taurat atau kitab Injil. Nah, itu menurut satu penafsiran. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu jelas dalam tafsir Sawi. Ai falam yufarriqu bainal anbiya bihaitsu yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Artinya mereka tidak membeda-bedakan di antara para nabi dengan cara mereka beriman dengan sebahagian dan kafir dengan sebahagian. Nah, itu disebut dengan membeda-bedakan itu. Jadi kita menghormati Nabi Isa alaihissalam, tetapi pandangan kita orang Islam kepada Nabi Isa itu berbeda dengan pandangan orang Kristen. Kalau orang Kristen memandang Nabi Isa itu sebagai Tuhan, salah satu Tuhan, anak Tuhan. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, inilah ciri yang kelima dari calon orang yang bertakwa. Dan dengan akhirat mereka yakin. Dan dengan akhirat mereka yakin. Jadi di sini Allah mendahulukan redaksi atau kata bil akhirah. Kalau yang biasa kan mereka yakin dengan hari akhirat. Kini didahulukan akhirah bil akhirah. Di setiap ada sesuatu yang di luar kebiasaan itu pasti ada hikmah, ada maksud dan tujuan. Kenapa Allah mendahulukan bil akhirah dan dengan akhirat mereka yakin? Bahwa kau tidak mereka yakin dengan hari akhirat. Itu faedahnya adalah untuk sebagai memberi penekanan. Memberikan penekanan atau dalam bahasa awaknya itu tanda taki. Jadi kalau mereka yakin dengan akhirat itu biasa, redaksi biasa. Tapi didahulukan akhiratnya, dengan akhirat mereka itu yakin. Di orang, calon orang yang bertakwa itu adalah mereka yakin. Lah kita bahas sebelumnya apa itu yakin. Percaya 100%. Itu disebut dengan yakin. Tidak ada ragu. Lai picayo tapi masih ada juga keraguan sekete. Nah, itu tidak yakin. Itu kata orang wak picayo lai yakin indak. Lai picayo tapi tidak panuah kepercayaan tadi itu. Ada juga ragu-ragu segini. Iyo kolah doa akhirat. Ini itu yang kelima. Diyakin dengan akhirat itu sangat besar pengaruhnya dalam terhadap jiwa seseorang itu. Jiwa seorang mukmin. Karena yakin dengan akhirat itu akan memberikan dorongan, motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau ada orang yang mungkin masih bari untuk melaksanakan ibadah, mungkin keyakinan terhadap akhirat tadi yang alunado. Beriman dengan hari akhir, ia beriman, lai picayo. Tapi kepercayaan tadi belum mencapai kepada yakin. Kalau yakin, seseorang itu yakin dengan akhirat, maka ndak ada ibadah itu yang bari. Bayangkan kehidupan akhirat, bayangkan mulai dari kita masuk ke liang kubur, bayangkan kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, bayangkan ketika nanti kita dihisap, bayangkan ketika nanti kita menerima catatan amal, bayangkan ketika nanti kita meniti titian sirat, siratal mustaqim. Bayangkan nanti azab neraka. Kalau itu sudah dibayangkan, kita yakini itu benar-benar ada, maka itu akan mempengaruhi cara kita hidup di dunia. Pasti kita berhati-hati dalam kehidupan. Pasti kita menjaga diri dari perbuatan dosa. Pasti kita hati-hati, tidak mau mengambil hak orang lain. Pasti kita tidak mau menzalimi orang lain. Dan insya Allah akan ringan dalam melaksanakan amal ibadah. Dijankan akhirat dibaca, lain mati saja jadi. Coba kanak-kanak kita bayangkan mati. Kok ada rasa malah untuk beribadah itu pasti hilang rasa malah itu. Kalau dibayangkan, seandainya kita bayangkan kita besok akan mati. Kalau kita ke sembahyang contoh, nah, kemana akan sembahyang, kemana akan sholat itu. Bayangkan kalau kita akan mati besok, bandingkan dengan kita ndak takana akan mati itu. Mana yang lebih khusyuk kira-kira? Bayangkan kalau kita ke sembahyang kita yang terakhir misalnya. Pasti sembahyang kita tadi lebih sempurna. Iya atau ndak? Yang terakhir. Tak terbayang deh. Itu gancak dibayangkan. Karena itu akan menambah khusyuk gitu. Coba kan mati. Tak terbayang deh. Jadi dengan ada ilmu itu, maka kita berusaha. Jadi karena mudah-mudahan tak naik ke sembahyang. Tidak. Jadi karena bahwa awak akan mati. Katakan awak akan mati, otomatis panganan kita ke dunia lah hilang lah habis. Wala takwi kan, ingatan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha bahwa sembahyang kita tadi sesempurna mungkin. Kalau tambah ilmu tu ndak. Tindak takana tu ndak dapat dewa tu ndak. Itu di luar kuasa kita. Jadi kalau kita lah ada ilmu lah tahu kita seperti itu, kita usahakan kita ke sholat itu dikana bahwa awak akan mati. Dengan itu akan timbul rasa khusyuk tadi itu, rasa takwi tadi itu, khasyah. Maka akan menimbulkan khusyuk. Jadi kalau tidak ada mereka itu ke dunia apa kan? Tidak. Nah, sembahyang tadi, sembahyang pengen ke karajo jo. Tak kena ya taruh ya. Tidak perlu tak kena aja. Jadi sholat kita tadi itu tidak sempurna. Coba lah kita pikirin, kira-kira ya tidak. Contoh kini kita sakit parah. Gitu. Sakit parah itu jiwa kita, kondisi jiwa kita berbeda dengan kalau kita dalam keadaan sehat. Iya atau enggak? Kalau sakit parah, anak tak kena ada, Pak.
Amo lalu guna ya. Ah, kalau tak kena mati itu apa yang terjadi? Apa tindakan awak lai? Pasti banyak istighfar, banyak zikir, iya toh. Nak tak kena kan itu lai kesenangan, kelezatan hidup di dunia. Tak perlu itu toh. Makanan lama nak tak kena itu lai. Kalau misalnya sembahyang tidak ada sesuatu ada, itu aku mau mencoba pikir tu tidak tu aman-aman sendiri. Ah ya deh bu. Jadi kita kan sering baca ayat nak wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala zarratin syarayyarah. Jadi amal itu sekecil apapun itu tetap dihargai, tetap dicatat, tetap ditimbang nanti. Cuma bedanya kita zikir la ilallah lai sembahyang indah itu artinya apa? Yang sunat kita lakukan, yang wajib batinggakan. Jadi itu yang kebaikan itu tetap dicatat. Tapi dosa sembahyang itu, meninggalkan sembahyang itu dosa besar. Sekali meninggalkan sholat itu azabnya ribuan tahun nanti di akhirat. Oh, tidak khusus. Ado nilainya ado. Jadi kita tidak boleh mementang-mentang tidak khusus, tidak ada nilai, tidak boleh itu. Nilainya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha. Kita dengan ilmu itu maksudnya kita berusaha semampu kita. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita lah payah sembahyang bahasa tidak ada nilai sama sekali. Itu tidak mungkin. Tidak. Ya itulah godaan ya ndak dalam sembahyang tadi itu. Jadi kita hanya berusaha. Makanya itu tujuan kita mengaji ke itu untuk menimbun-nimbuan, mainge-ingean. Kalau dibaca juga kaji ko atakan aja gitu. Di sembahyang itu kita harus tinggalkan ingatan kita ke dunia dan segala isinya. Ingat mati dulu. Kalau ingat mati wala takui ndak. Pangana kita lah ke akhirat. Pangana kita lah fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digancak mengana mati itu. Tapi jangan salah kita memahami mengana mati itu. Mati taruh kita karena itu ke kerajo mati itu karena tidak ada semangat kerajo. Tapi kalau kita lai pandai, napa ada? Apa pandainya? Kita akan mati, ya nak? Di sebelum kita mati, waktu itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, jadi dalam dasar tadi, malah pada itu. Kalau waktu nan diagih Tuhan itu yang diberi kepada kita itu sangat berharga. Jadi karena itu waktu yang tersisa itu harus kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, jangan dibuang-buang waktu. Jadi walaupun kita ingin mati, kalau seperti itu cara pikir kita, insya Allah tidak akan membuat kita lama semangi. Mengapa kerajaan Nabi suka mati? Itu tidak muat. Lama semangi. Tapi kita pikirkan bahwa waktu itu adalah anugerah yang berharga. Karena itu kita isi dengan hal-hal yang baik. Baik itu pekerjaan dunia yang baik maupun amal ibadah. Di wabil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat mereka yakin.
Arti mereka mengetahui ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang ini, mereka inilah, yaitu orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan sebelumnya, di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di orang-orang yang disebutkan sifatnya di atas tadi itu, Allah menyebut itulah orang yang berjalan di atas jalan petunjuk, dan orang-orang inilah yang termasuk golongan orang-orang yang menang atau golongan orang-orang yang beruntung. Al-faizina bil jannah an-najuna minan nar. Mereka beruntung dengan masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Dimudah-mudahan kita seluruhnya termasuk golongan ini, yaitu al-muflihun. Al-faizuna bil jannah wan-najuna minan nar. Beruntung dengan masuk surga, selamat dari azab, dari siksaan api neraka. Jadi demikian dulu kajian tafsir kita pagi ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.